Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dinasi Kemli Update. Video jalanan desa dipenuhi gabah yang dijemur menarik perhatian warganet. Video yang diunggah akun TikTok Satria Audika Jumat 12/3/2021 telah ditonton 6,4 juta kali. Dalam video tersebut terlihat gabah dijemur di sepanjang jalan desa. Kemudian ada pengendara sepeda motor melewati gabah yang sedang dijemur warga tersebut. Video itu diunggah oleh Satrio Audika Aji Prahmantio, 17 dari Kota Mojokerto, Jawa Timur. Ia merekam video di Dusun Manyar Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Damar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Kamis 11/3/2021. Saat itu, Satrio ingin mengunjungi rumah sang teman di desa tersebut. Menurut sang teman, gabah yang dijemur itu boleh dilewati oleh kendaraan. Para warga sering menjemur gabah hasil panennya di depan rumah hingga jalan. Namun, Satrio hanya melihat beberapa warga yang menjemur gabah di jalan desa. Katanya, teman saya setiap panen warga selalu menjemur di jalanan sekitar rumahnya itu. Dan untuk selalu penuh atau tidaknya kemungkinan tidak, karena yang saya lihat hanya di beberapa ruas jalan desa tersebut yang digunakan untuk menjemur gabah tersebut, ujarnya. Warga di sana menjemur gabah di jalanan desa karena tidak mempunyai halaman yang cukup. Mereka pun tak masalah jika gabah miliknya dilewati kendaraan bermotor. Biasa saja gabahnya dilewati motor karena memang sudah lumrah hal tersebut terjadi di pedesaan, ungkapnya. Mereka tidak takut juga kalau gabahnya kotor karena roda kendaraan. Karena mungkin jika memang takut gabahnya kotor karena roda kendaraan, mungkin saya sudah dilarang lewat, jelas Satrio.